Hello gang, welcome to Alpine Tips. So, dalam Alpine Tips kali ni, aku nak kongsikan pasal bagaimana cara yang betul untuk kita turun daripada gunung. So, sebenarnya ramai antara kita yang turun gunung dengan cara yang salah. Sebab tu, lepas kita turun, perasan tak? Ramai antara kita sebenarnya yang ada rasa sakit-sakit kat peha, kemudian ibu jari kita, kuku kita hitam ataupun biru. Mungkin sebenarnya sebab kita turun dengan teknik yang salah. So, aku akan share macam mana cara untuk turun gunung dengan betul. Alright, gang. Yeah. So, yang pertama, sebelum kita turun, kita kena ketatkan dulu kasut kita. Bahagian atas kasut ni, kita kena ketatkan supaya kaki kita tak menggulungsur dan ibu jari kita terkena pada hujung kasut. Sebenarnya, ini yang menyebabkan kita punya ibu jari hitam ataupun kuku kita tercabut sebab kita tak ketatkan bahagian atas kasut. Okey, ketatkan dulu sebelum kita turun. Okey. Yang kedua, waktu kita turun, kita kena looskan kita punya lutut dan kaki kita lebih fleksibel. Sebenarnya, kita kena berjalan macam spring. Dan apabila kita berjalan macam spring, kita akan mengurangkan pressure pada bahagian lutut dan juga otot di bahagian peha. So, kaki kita agak fleksibel dan ia tak memberikan pressure yang banyak kepada lutut kita dan lutut kita tak adalah sakit sangat. Yang ketiga, jangan slow down waktu kita turun. Biasa, kalau kita turun, momentum badan kita dan juga gravity akan menyebabkan badan kita mendorong ke depan dan kita berjalan agak laju. So, kebanyakan kita cuba slow down. Okay? Bila kita slow down, sebenarnya ia akan memberikan banyak pressure kepada lutut dan juga peha. So, teruskan berjalan mengikut gravity dan juga momentum badan. Dan kalau laju sangat, gunakan trekking pole untuk mengawal kita punya speed. Yang keempat, gunakan trekking pole. So, sebenarnya penggunaan trekking pole ni sangat berguna waktu kita turun. Yang pertama, untuk stability, mengelakkan kita jatuh. Kedua adalah untuk kontrol kita punya speed tadi. Yang kelima, apabila kita turun, badan kita agak ke belakang. Okey, lean back. So, jangan kita turun dengan keadaan kita menunduk. Sebenarnya benda ni agak berbahaya sebab kita akan mudah lose balance dan kita akan mudah terjatuh. So, badan kita agak ke belakang supaya gravity badan kita lebih rendah dan kita lebih stabil. Yang keenam, waktu turun, cuba gunakan side step. Okey, maknanya kaki kita agak mengiring dan sebenarnya ia akan memberikan lebih banyak grip waktu kita turun dan mengelakkan kita tergelincir. Kemudian, yang ketujuh, apabila kita pijak ataupun step, pijak pada bahagian tumit dulu, kemudian baru bahagian ujung kaki. Maknanya, tumit, ujung kaki, tumit, ujung kaki. Dan bukannya memijak bahagian ujung kaki dulu kemudian kita pijak bahagian tumit. Maksudnya bahagian heel kemudian toe. Heel toe. Apabila kita pijak bahagian tumit dulu, jadi ia mengelakkan kaki kita menggelonsor ke depan dan ibu jari kita tak terkena bahagian hujung kasut dan tak mencederakan ibu jari kita. Okey, yang kelapan, cuba berpijak pada bahagian yang flat. So, apabila kita turun, tentu ada banyak surface, contohnya bahagian berbatu, surface yang berbatu ataupun surface yang banyak akar ataupun surface yang tak balance. So, cuba pilih bahagian yang paling flat di dalam semasa kita jalan. Okay?
Ini untuk mengelakkan kaki kita twist dan boleh mencederakan kita punya ankle. Okey, last kali, ini tak ada kena-mengena dengan teknik, tapi sebenarnya sebelum kita trekking, kita perlu pilih dan untuk menggunakan saiz kasut yang betul. Okey, ini untuk mengelakkan ibu jari kita terkena kepada hujung kasut dan sebenarnya mencederakan bahagian kuku kita. Dan juga cuba gunakan kasut yang mempunyai ankle support. Ankle support ni bermaksud kasut tu adalah jenis high cut ataupun mid cut. Okey. Kasut yang high cut dan juga mid cut ni dia sebenarnya memberikan stability pada bahagian kita punya ankle daripada twist dan boleh terpelecoh. Okey guys, so ini 9 tips yang aku sampaikan untuk cara turun gunung dengan betul untuk mengelakkan kecederaan. So, okey guys, aku harap korang boleh gunakan tips-tips ni dan lepas ni kita boleh balik dengan gembira tanpa ada rasa sakit lutut dan tanpa ada rasa sakit perut. Alright, see you again on another Alpine Tips. Alright, thank you gang. And jangan lupa komen, like and subscribe aku punya YouTube channel. See you again on another video. Bye. Yeah.